waktu saya jadi Menteri Besar, saya datang ke Kampung Raja Bashar, kalau siapa masih ingat lagi, iaitu saya telah mengumumkan bahawa kita akan membantu Kampung Raja Bashar. Dan hari ini Kampung Raja Bashar sudah pun berubah wajah sama sekali dan menjadi satu perkampungan yang tersusun. Ada pula yang komen apabila kita bangunkan kawasan-kawasan seperti ini, apabila dia kata bakau-bakau. Ada seorang wakil rakyat dia, ya, wakil rakyat dia buat komen, saya tak mau kata wakil rakyat manalah, eh, saya tidak memberi khusus kepada wakil rakyat yang mana. Saya dipahamkan oleh yang berbahagia Wabi Saleh, masuk paper, masuk dalam paper pun, dia kata oleh kerana hutan bakau ditebang, maka pocong-pocong berkeliaran di jalan raya. You understand? Pocong tau, pocong. Hantu yang apa, yang tak ada kepala. Oleh kerana pokok bakau, kerana kalau projek yang kita buat, kita terpaksa naikkan ban, ya, untuk mengelakkan daripada berlakunya air masin masuk. Tapi ada seorang wakil rakyat yang buat komen yang agak melucukanlah, ya. Pokok itu dah ditebang, maka pocong-pocong tak ada tempat nak bergayut, maka sekarang ini pocong-pocong katanya banyak di atas jalan raya, berkeliaran di atas jalan raya. Saya pun tak tahulah apa dimaksudnya.